Teman-teman pecinta otomotif, terutama yang punya Mazda CX-5, itu mobil super canggih. Nah, pada video kali ini saya tunjukkan bagaimana air tuning dan aditif. Air tuning ini Rp350.000 saja, menyelesaikan banyak permasalahan yang berbiaya jutaan. Pak Nugroho itu sudah habis jutaan untuk menghilangkan gergelnya. Jadi pada waktu di gas sedikit itu Mazdanya jedet 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 gitu. Nah begitu di tune up sampai ini selesai, Pak aku sudah habis banyak Pak. Dengan 350.000 problem terselesaikan. Kalau istilahnya dengan kecepatan kita memprosesnya itu hanya 30 menit, tapi problem terselesaikan dengan cepat dan murah. Kemudian saya masukkan juga aditifnya. Nah, aditif ini mengamankan metal-metal, mengamankan semua pergerakan di dalam mesin. Kalau dipasang ini, metalnya aman. Meskipun hanya sebulan sekali di starter, ini akan membentuk lapisan film di metal-metal kita. Sehingga tidak terjadi gesekan yang merusak metal. Itu teman-teman, silahkan selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Jogja. Terima kasih. Kita masukkan oli aditif pada Mazda CX-5 Sky Active. Ini fungsi utamanya adalah meningkatkan kelicinan dari oli yang masuk ke metal-metal, sehingga tidak ada pergerakan pergeseran yang merugikan untuk metal-metal. Kemudian dia mempercepat perpindahan panas. Mesin itu paling panas kan di kepala silinder. Nah, begitu kecampur ini, oli itu bisa memindahkan panasnya lebih cepat. Pertama itu. Yang kedua, menghilangkan friksi antar logam. Kemudian yang ketiga, dia membentuk film. Jadi nanti kalau ini sudah dibuang, ini menyatu dengan, ada sebagian yang menyatu dengan metal-metal, melindungi metal itu. Kalau ini kan Pak Nugroho kan setiap saat pakai Pak. Ada yang setiap bulan sekali baru di starter. Lah kalau sebulan sekali di starter itu metal jalan, metal duduk kan ditinggal oli Pak. Itu ada pelindungnya Pak. Tuh, terus. Jadi setiap hari dipakai. Ah iya. Berhentinya kalau tidur Pak. Ngeri. Pekerja keras. Iya saya proyeknya kan kemana-mana. Ngetut ke KAI soalnya. Oh. Lah ya, lah ini yang utama adalah itu menghilangkan friksi, nanti mesinnya super halus, getaran berkurang, kemudian mesin adem. Nah, yang pasti antar logamnya itu betul-betul smooth. Ngirit BBM juga karena enggak ada hambatan, Pak. Kalau ini hampir nol hambatannya. Ini risetnya panjang sekali ini, 20 tahun. Risetnya betul-betul panjang. Nah, kalau pemasangan black core di sini ditaruh di atas ini. Itu berarti masuk di baut ini. Nanti dikasih dudukan, Pak. Kasih dudukan, taruh itu di klem. Sumbernya berasal dari uap bensin sama uap oli. Ini. Itu kayak daya dorongnya lebih kuat ya. Teman-teman, kita lakukan gurah black core pada Mazda CX-5 2014. Black core tuning kita infuskan melalui intake yang masuk dari uap bensin kanister masuk ke intake sini. Gas mesin saya nyalain RPM di 2000. Caranya saya ganjal pakai pralon. Nah, ini dengan kecepatan seperti ini. 1 2 3 4 5. Ini kecepatan maksimal yang diperbolehkan. Ini nanti akan masuk mendinginkan ini semua. Ini membersihkan 4 silinder, 16 katup, menyetelnya, kemudian keraknya dibuang secara bertahap keluar. Secara bertahap. Ini mobil canggih. Mobil canggih Mazda CX-5 Sky Active. Kalau untuk pemasangan bisa lewat sini, breather sama PCV di sini, kanister. Untuk black core-nya bisa dilihatkan di sini.
air sudah habis paruh, keran kita lepas, kemudian dilakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak-kerak dan menendang air yang terproses. Ini akan keluar ke ujung knalpot. Biasanya awalnya akan melawan, akan berebet dulu, tidak mau di 3000 RPM. Tapi setelah mau, dia los. Nah itu pak, coklat-coklat itu. Tuh. Itu kerak 10 tahun dalam bentuk partikel. Ini setara turun mesin, scare clamp, setel sempurna. Kerjaan seminggu. Kuwi nek bener. Torsi ini kekuatan tugel. Ya toh, Pak? Perpaknya aja udah berapa? Perpak, oli mesti ganti. Wis paling ora wis 3 juta sih. Durung bongkare, durung sekire. Ini sambil omong-omong kerjaan selesai, Pak. Kita lakukan pengegasan yang terakhir, air sudah habis. Tetap terjadi perlawanan. Oh ini enggak ya? Sedikit. Perlawanannya sedikit. Nah ini kerak-keraknya yang keluar. Ujungnya aja jadi kering, Pak. Enggak hitam. Kemarin dilakukan test drive pada CX-5 yang sudah dilakukan tuning sama kita kasih aditif. Ini biaya hanya 550.000, setara turun mesin biasanya seminggu. Turun mesin mana ada 5 juta Pak, kalau Mazda 10 lah. Nah, ini kita nyoba. Nyoba di parkiran Artos. Oh. Kayak ganjal gitu biasanya. Oh, ini smooth ya? Iya, ini smooth. Nah. Sing iso ngaluske ya Pak Himawan, Pak. 15 tahun yang lalu. Kalau lihat prosesnya kan Pak Nu kan enggak percaya tuh, Pak. Iya. Wong koyo dileboni banyu. Dan ini orang ngeri loh, Pak, kalau orang tahu otomotif ini kerjaan gila, Pak. Ini namanya penemuan baru. Bener Pak, out of the box, out of the book, out of the world kalau saya bilang. Bener-bener di luar anu Pak, textbook. Kayaknya orang Mazda aja mesti bingung, wih diapa gitu Pak, mesti gitu Pak. Yeah. Bongkar ya ora. Loh kecuali saya bongkar-bongkar tuh Pak. Mm-hmm. Kemringet wih ora kok, dari tadi omong-omong sama Pak Nuk terus tuh. Mm-hmm. Yang lama tuh prosesnya blekor ini, blekor tuning ini Pak. Pemasangannya gak lama. Karena ini harus hati-hati Pak. Mm-hmm. Nah orang aku nombok kok. Motor hammer ngeri loh Pak. Iya. Yeah. Nah kenapa saya berani ambil resiko itu? Lah udah ada resiko kok. Asal kita bener loh ya. Tadi kan tinggal apa? Artinya jenengan mengikuti untuk tadi pemasangan. Iya, prosedur. Prosedurnya. Iya. SOP ini kayak gini. Iya. Terus beres Pak. Sudah beda ya Pak? Beda. Nah, nah ini kayak tadi ngendel gitu. Nah, ngek gitu. Mm-hmm. Sekarang enggak tuh. Mesinnya lebih halus kan? Halus. Ini kan aku sempat kakel Pak. Benar? Oh iya tuh. Benar saya. Oh iya. Nah, ini kok kayak gini. Oh. Sing tak ngi. Axle plat. Oh. Aduh penjelas. Lah iya.
lagi mau tolong atau saya ketahui pak, ya tuh pak. Sentakin di bagian dinding. Lah ya, dinding ramari tuh. Salah gaul jenengan. Impeni urung pas. Moga moga moga. Sini sini, ayo. Bentar ke sini toh. Iya. Keren ya pak. Jas. Jas toh. Pasana. Sudah berapa kali kan?